Mana? Oh itu? Emi, tiga Emi. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam. Okay, so akak apa khabar kak? Okay, baik. Hari ni duduk rumah je lah. Haa, duduk rumah je. Okay. Okay, so sekarang ni kak, kita nak panjangkan masa. By the way, sebelum tu perkenalkan nama, umur dan daripada mana? Okay, nama saya Nurul. Umur dalam 20-an. So saya daripada Selangor. Okay, boyfriend saya nama dia Faiz. So kita orang pun sama-sama duduk di Selangor juga. So tujuan saya ni, before ni boyfriend saya pernah ada skandal dengan sugar mummy. So masa tu just kantoi tapi tak berbukti. So sekarang ni saya nak cari bukti, that's why saya contact Bros Gang untuk minta tolong supaya saya boleh tahu betul tak dia ni ada lagi sekali skandal dengan sugar mummy. Okay, so sebelum tu saya, awak ada planning apa-apa lah dengan dia, macam nak kahwin ke apa ke, ada planning tak benda-benda tu? Of course lah, so kita orang sekarang ni pun tengah masing-masing tengah kumpul duit. So dia pun nak kumpul duit dia dan saya pun nak kumpul duit saya untuk kita orang, sebab kita orang nak share kan, zaman-zaman sekarang mana boleh nak kahwin harap lelaki seorang. So kita orang tengah kumpul duit lah sekarang ni, nak kahwin anggaran dalam tahun depan insyaAllah. Faham. Okay, so macam ni, okay, at least benda ni ada bukti supaya audience boleh tengok lah apa luahan akak. Okay, sebelum tu akan Nurul, sebelum kita start ni, nanti kita orang akan hantar satu surat agreement yang mana kita, sebelum kita teruskan planning ni, yang mana akak dah setuju untuk buat benda ni, okay? Okay, boleh. Nanti kita akan hantar. Agreement tu akak kena sign lah. Okay, boleh. Okay, so sekarang ni, kita pun dah tahu cerita akak sedikit sebanyak, so at least benda ni boleh ditunjukkan dekat audience lah. So akak, nanti untuk first plan ni, selepas kita dah sign agreement, baru kita boleh start first plan kita lah. So, first, lepas okay, first plan tu, nanti kita akan bagi tahu secara detail lepas ni. Itu sajalah saya rasa. Yang penting, apa-apa pun, akak kalau benda yang negatif, akak kena sabar, jangan nak marah-marah. Akak kena kontrol akak punya emotion akak. Sebab akak dah, akak yang sendiri nak test benda ni, so kita boleh terima lah apa-apa negatif ke positif ke, boleh terima. Hopefully positif lah dari negatif. So apa-apa pun kita doa yang terbaik untuk akak, and stay safe lah akak. Nanti apa-apa kita akan contact akak balik. Alright, thank you. Okay, akak boleh letak. So before that, kita just nak bagi tahu yang shout out to our sponsor kita kali ni. Sebab kali ni apa sebenarnya ada pada itu, bila kita dah tahu cerita dia and kita dah ada anggar, okay, sekarang ni kita nak create sugar mummy. Kita nak create orang yang ada duit, orang yang founder produk yang boleh produk yang boleh dicayai, yang dia boleh dicayai. So kita pun dah contact dengan produk kita apa semua. So kali ni dia nak bekerjasama dengan kita lagi. So dia nak bekerjasama untuk kita untuk dalam video ni, yang mana kita gunakan produk dia untuk ala-ala founder dekat dia. Padahal nanti Dico kita ni bukan founder sebenar. Nama produk kita Ultimax 9. So apa-apa pun shout out to Ultimax 9 untuk kali ni. Kalau korang nak tahu apa produk tu, korang kena tunggu lepas ni and jumpa next. So guys, kita bertemu. Yang mana kita nak buat apa ni? Kita nak buat ni first try kita. First try apa yang kita nak buat hari ni. Si couple tu diorang akan datang rumah. Yes. Datang rumah and ni kita punya decoy. Kita punya decoy. So basically decoy kita hari ni akan duduk dekat rumah ni. Diorang akan berjumpa, yang mana kita dah set. Kita dah bagi tahu dekat girlfriend dia apa yang kena buat. Kena bawa boyfriend dia teman. And akan berjumpa dengan decoy kita lah. But first of all, ini ialah produk kita yang mana akak jadi founder produk ni, Ultimax 9. So produk ni basically produk yang kuruskan berat badan lah. Okay, sebelum tu kita dah just nak bagi tahu yang apa yang akak ni buat hari ni ialah lakonan semata-mata lah, yang mana dia sebagai talent kita. Korang jangan pula nanti jumpa akak ni kat luar, akak jadi sugar mummy saya ke apa. Jangan. Okay, perkenalkan diri sikit. Okay, nama saya Wani. Saya dari Selangor dan bekerja di sini. Oh, Selangor lah. So, secara ringkasannya guys, yang mana hari ini ialah pertemuan antara diorang, introduction lah. So, kita dah beritahu kat girlfriend dia ni. Kita dah cakap. Girlfriend dia dah tahu. Girlfriend dia dah tahu yang kita orang akan berjumpa di sini. Yes. Yang tak tahu boyfriend dia je. Yang tak tahu boyfriend dia. So, standby. Get ready guys. Go. Dari mana ni? Tuan daripada RPC depan ni.
Okay, actually saya ingat saya nak nak sebab saya tengok kat Facebook akak punya pasal tentang akak punya produk untuk kurus apa semua tu kan. So saya berminat lah dengan produk akak. Yelah sama-sama sekarang tengah problem apa PKP ni apa semua kan. So kita nak jual produk ni. Jadi ingat lah saya nak try pakai juga dengan kata tengok feedback orang semua kata produk akak okey. Okey. Produk ni Ultimate 9. Ini musim-musim PKP ni ramai orang duduk rumah, gemuk lah apa kan. So, produk ni kalau you promote tak ada, tak jadi masalah. Sebab kita ada bagi free shaker dengan satu jus ni, slim white ni untuk bakar lemak. Ni tak susah pun, dia ada 3 pieces kat sini. Ada coklat, kopi latte, you boleh tengok dulu. So, ini memang paling laris. Setakat ni memang paling laris produk ni. Ultimate ni memang orang ramai cari Ultimate ni. Okay, so kalau nak jadi agent, macam mana kak nak start kena ada bayaran apa-apa? Okay, macam ni lah. Okay, you first time. Okay, you first time, you nak cuba. Okay, akak boleh saya bagi you cuba produk ni. Akak boleh bagi you untuk 50 box. Untuk you cuba promote dulu untuk carikan apa ni, beli, cari orang yang mana berminat ke semua. Okay, akak boleh bagi you dulu. Then, kalau dah dah jual semua tu, you boleh bagi akak balik dulu. Nanti second untuk you tambahkan lagi, time tu akak akan beritahu lah berapa modal you nak keluarkan, berapa banyak lagi box you nak. Boleh tempat toilet tak? Saya skip. Toilet you kena atas tau, tempat toilet bawah rosak. Sini atas sendiri bila rosak. Tak kena sini kat sini atas je eh. Masa yang ditunggu-tunggu guys, kita nak tahu apa feedback sama ada dia ni seorang yang cringe ke dia diam. Kita tengok dia lebih jahat ke. Cepat. Dia orang tengah tanya pasal bisnes. Dah lama kan dengan dia? Baru-baru enggak lah kak. Memang minat berbisnes lah ni dengan dia? Dia pun first time ni baru. So, I bagi modal kat dia. Cuba lah musim KP kan sebab saya pun main basic je. Baiklah you ni support girlfriend untuk berbisnes. Boleh lah sikit-sikit kan. Dalam musim KP ni orang nak cari duit. Duduk rumah tak ada buat apa kan? Okey lah tu. Girlfriend you tu memang suka berbisnes kan? Dia pun first time lagi lah baru. Tapi dia memang berminat lah. Dia berminat. Okay, jadi ni banyak invest pada bisnes-bisnes ni. Tapi I invest kepada orang yang memerlukan lah. Tapi nak kena semangat lah. Kena betul-betul buat lah. Kalau macam tu baik akan invest dari saya. Kalau macam tu baik akan invest dari saya. Invest pada you? Apa yang you boleh buat? Boleh lah apa-apa boleh. Kalau akak suruh saya buat apa, saya boleh buat. You tak payah nak berakak sangat lah. You boleh majukan apa-apa bisnes? Boleh lah. Kalau you nak suruh I buat apa-apa, I boleh buat. Okay. Tak apa kalau macam tu. Boleh je. You bagi nombor depo. Apa-apa boleh call lah. Depo apa-apa bisnes. Boleh. Okay. Dia minta nombor. It's okay, tak apa. Ini yang kita nak. Sebab kita nak untuk diorang dapatkan nombor and kita nak tahu apa layanan diorang. So sebab tu Dico kita buat macam ni. Macam mana saya beritahu tadi lah. So dia dah bagi nombor tadi. Apa nama tadi? Salim. You memang berminat kan untuk bisnes ni? Bisnes tu kira I ni daripada dia. Kira pengalaman lah. Apa pun boleh lah. Macam you nak bagi I projek ke apa ke bisnes. Macam okay. Ni I boleh promote semua. Kalau boleh jangan beritahu lah. Okay. So dia libatkan gaduh sikit. Ya ke? Dia buat cuburu sikit. Okay. Apa-apa hari you text dia? Jangan beritahu I beritahu you bagi nombor ke I. Alright. Apa you text I? Dia dah bagi nombor. Dia dah minta nombor tadi. Dia dah bagi nombor. So dia dapat nombor. Kita dah tahu reaction dia macam mana. Sekarang ni awak turun macam biasa je. Awak turun, sambung balik, buat relax. Jangan turun-turun. Jangan. Turun, buat macam biasa. Alright, okay. All the best. Buat macam biasa. Alright, okay. All the best.
Sorry. Okay, dah lega sikit. Okay, mana tadi kita kata? Inilah pasal jenteng perbuatan ni. Okay. Macam Akak cakap kan, Akak boleh bagikan you 50 box. Tapi you kena betul-betul buat tau. Okay, Kak. You kena semangat betul. You nak berbisnes, you kena ada semangat. Okay, Kak. Boleh. Saya akan try the best lah. Ni, janganlah sampai nak habiskan ni setahun, nak hampir setahun tak habis juga. Itu tak jadi. You kena betul-betul tau. Okay. Tapi sekarang, buat masa sekarang, ini produk ni tak ada stok, tak ada kat sini. Nanti besok, akan suruh orang hantar kan pada you. Okay, thank you so much, Kak. Okay, you asal Akak, you bagi tahu mana nak ni, nak hantar barang pun nanti Akak suruh orang hantar. Okay, boleh Kak. Okay. Tak apalah, nanti apa-apa, kita saya akan WhatsApp Kak semua lah kalau Akak nak hantar kat saya pun semua. Okay, boleh. Okay, thank you so much, Kak. Okay. Apa-apa, Kak? Tak ada apa-apa lah. So gila sebab dia unexpectednya sekarang ni kita dah berjalan dengan lancar semua apa, kita turun bawah jumpa Diko dan kita tanya dia macam mana. Woi, power. Duduk. Santai duduk. Oh, so Diko power. Woi, power promo produk tadi Dan macam promo produk. Oh, sorry. Woi, produk slim kan? Produk slim tak ada masalah. So, ai pun gemuk kan. So sekarang ni Kak, apa pendapat Kak? Apa yang jadi tadi? Sebab kita orang sebenarnya expected. Sebab dia, kita orang ingatkan dia macam tak balas apa cara bercakap dengan Kak. Tapi bila pasal nombor telefon, pasal suruh invest tu, dia cakap, oh kalau macam tu invest kat saya. Apa pendapat Kak? Rasa bila dia cakap invest kat tu, okey lagi. Tapi boleh cakap, jangan bagi tahu girlfriend dia. Tapi tak apa. Kita tak tahu, tak ada bukti yang kukuh lagi. Tak ada bukti yang mengatakan dia curang. Tak ada masalah. So sekarang ni untuk first plan kita menjadi dah berjalan dengan lancar dan kita tengok bila dia akan contact Akak. Alright. Once dia okay, dia contact Akak dulu. Okay, so next plan kita ni dah tak ada apa, cuma kita tunggu dia contact and then Akak layan macam biasa. Akak layan macam biasa. Yang penting setiap bukti dalam WhatsApp tu jangan delete. Akak kena screenshot hantar kat kita orang. Itu je. So apa-apa pun guys, stay tune untuk next plan kita. Ciao. Sorry ganggu Kak malam-malam sini. Okey. Kak dah baca dah chat tu. Saya dah baca dah chat yang awak hantar ke semua. Saya rasa macam sakit hati sangat saya rasa sebab dia siap cakap kata nak jadi bodyguard dia lah, nak sentiasa dengan dia, apa dia merepek sampai nak sentiasa dengan dia bagai gedik-gedik baru kenal kot. Dia macam tak masuk akal sangat tiba-tiba mesej macam tu kan. Sebab mak, sebelum kita orang nak send chat ni kita tengok, kita orang baca, so kita rasa macam jadi nampaklah dia macam pervert. Nampak dia pervert. Nampak dia nak try. Itulah. Sedangkan macam dia baru kenal sangat. Tapi tak apa Kak. Dia sebab sekarang ni fasa chat tau. So mana first planning kita tak boleh nak cakap dia dah curang tau. Boleh lagi. Belum dia baru chat. Sebab dia sekadar chat. Tapi dia nak gatal lagi kan. Tapi kalau macam saya jadi Akak, mungkin saya marah. Akan jadi perasaan marah. Semua akan jadi marah. Yelah, dah nampak sangat dalam gatal lah dekat situ.
So macam ni kak, akak tak payah kacau mood akak. Saya tahu akak, kita orang tahu yang akak tengah marah sekarang ni. So akak, jangan bergaduh dengan dia. Jangan buat-buat, jangan bagi nampak akak marah. Hari ni akak dengan dia okey tak? Chat apa semua? Okey kan? Macam biasa saya message apa semua, saya buat-buat macam korang-korang tak tahu lah kan kes ni. Betul. So sekarang ni kita orang tak tahu pula. Betul. So sekarang ni tak apa akak buat cool sebab kita orang ada next planning untuk akak. Nanti akak kena jumpa kita orang sekali dengan Diko sekali. Yes. Kita nak bawa akak jumpa sekali. Okay. So tak apa. Pasal planning apa yang kita nak buat next ni, kita orang bagi tahu minggu ni. Tapi kita nak bagi tahu bila tu hari tu. Kejap kita setting balik. Kita setting balik. Boleh. Okay, nanti kita akan WhatsApp akak bagi tahu tarikh yang kita akan jumpa dekat sana. Okay, boleh. Okay, thank you so much. Okay, sorry sangat. Sorry. So apa sabar kan? Sabar. Okay. Alright. Thank you. Salam. So guys, hari ni hari yang last ni. So basically, untuk plan final ni kita nak tengok sama ada dia ni jenis lelaki yang macam mana. Sebab kalau ikutkan yang chat sebelum ni, dia chat dengan Decoy dah nampak dah. Dah nampak yang dia ni. Dia menyentuh dah. Yes, dia dah memang macam something wrong and kita dah tahu lah dia ni jenisnya macam mana. Tapi, girlfriend dia nak berhadapan dengan dia macam mana. So hari ni ialah keputusan dia. So Kak Nurul boleh masuk dulu. So duduk tengah. Jaga SOP, bahaya. Okay, macam ni. Kak Nurul, okay tak hari ni? Apa rasa untuk hari yang baru ni macam mana? Rasa berdebar ke, takut ke, ataupun macam mana? Memang rasa berdebar lah sebab yelah, kita nak siasat boyfriend kita sendiri, dia curang dengan kita atau tak. So, tapi walaupun saya dah tengok chat dia apa semua, so menampakkan dia curang, cuma saya nak berdepan. Faham? So lah saya. Tapi so far akak tak ada gaduh dengan dia kan? Lepas yang jadi tu akak dah tak ada gaduh dengan dia, tak ada macam selisih faham ke apa. Biasa je lah. Semua macam biasa. Dia setakat ni sebelum akak datang hari ni, dia ada bagi tahu akak macam yang dia contact dengan Decoy ke atau macam mana ke? Ada bagi tahu tak ada lagi ke atau macam mana? Tak ada, dia cuma buat biasa je. Dia diam lah. Sebelum tu kita panggil kat Decoy, akak Decoy kita duduk sini. So hari ni dia nampak macam orang kata apa, nak approach seseorang ni kita kena make sure orang tu terpenggun. Terpegun pula. Sorry. So macam ni, akak dah sedia tak nak buat hari ni untuk last final kita? Dah sedia. So apa-apa pun guys, tak nak panjangkan masa, kita tunggu apa yang akan berlaku lepas ni. Jom saksikan. Okay guys, plan kali ini ialah plan untuk kita tahu sama ada si mangsa ni terplay out ke tak. Terplay out ni macam tersumbam. Tersumbam pun tak tahulah. Dan tim Bros Gang dan awek dia cuma nak tahu kemesraan dia ni macam mana waktu berdua dengan Decoy. Itu je. Yang pertama, tim Bros Gang dan Decoy kenalah pergi menjemput mangsa di mana-mana yang disuruh. Dalam waktu yang sama, tim akan berpecah dengan Decoy sebab kita tak nak mangsa nampak si awek dia. And then, bila dah lepas jemput mangsa, Decoy kenalah bawa mangsa pergi membeli makanan di McD. Dan dalam waktu yang sama juga, tim Bros Gang dan awek dia akan intip mereka daripada jarak jauh untuk kita tengok keadaan mereka. Apabila Decoy dan mangsa sudah selesai di McD, Decoy kenalah bawa mangsa terus pulang ke rumah. Dan dalam perjalanan itu, Decoy kenalah buat-buat tanya pasal awek mangsa lah. Buat-buat tanya, awek you okay ke? Korang dua macam mana kerja? Macam tu. Kena tanya macam tu. Bila dah sampai ke rumah yang kami sediakan, Decoy kenalah bawa mangsa masuk ke dalam rumah untuk rehat dan makan apa yang diorang beli tadi. Takkan beli tak mau makan ke? Nak bagi kat siapa makan? And then kita bagi diorang makan dan rehat dalam 5 minit, 10 minit macam tu. Then tim Bros Gang dan awek mangsa akan pergi menunjukkan diri di depan mangsa. Waktu tu akan berlakulah sesuatu yang kita tak tahulah. Mungkin diorang bergaduh, mungkin diorang baik-baik. Kita tak tahu. Untuk kita tahu apa yang jadi, kenalah tunggu sampai habis. Okay, and then ciao. Penonton-penonton dan kawan-kawan semua, jangan tinggalkan kami. Kalau dah subscribe tu, tengoklah. Dan kalau yang tak subscribe dulu, subscribe dulu. Jangan tinggal kami. Jangan tinggal kami. Doa yang baik-baik dah lah. Kami perlukan korang. Kami perlukan anda semua. Dan selamat menonton Bros Gang TV.
sekarang ni aku dengan Pipi Sam. Sebab apa? Kita tak dapat dengar. Nak patuhi SOP. Diorang boleh dengar sebab diorang sekali dengan mangsa PN. Kan? So kita orang ni macam ni lah. Aku borang api, aku borang aku api. Satu kereta kena tiga orang api lah. Satu kereta SOP. Tapi aku nak dengar dua apa dia cakap. Lama aku tunggu tadi. Eh tak lama mana pun. I pun lagi tak siap-siap. Sorry tau. Biasa lah. Kerja kan. Lagipun you pun seorang kan. Yelah. Macam mana business kan. Kena nak mungkin macam mana. Kalau kita cuti mesti ada buat kerja tu anak. Ni, dia dah makan belum ni? I pun tak ingat nak makan. Tak perlu you ajak keluar ni. Ya makan eh. Boleh je sebab I pun tak ada teman kan. Ya, yeah, I pergi Maggie tau. Are you okay kan makan Maggie? I okay ya. Yeah. Dia ada girlfriend kan? I memang ada girlfriend. Dia, I keluar dengan you, dia tak kisah ke? Eh dia tak, tak ada apa lah. Dia okay lah. Dia pun jarang check handphone. Susah lah nak nampak perempuan je ni kalau I naik sekali naik kereta kan. Nampak dia siap. Alamak. Gatalnya dia. Dia cakap apa? Dia cakap dia jarang jumpa perempuan seksi macam ni. Aduh, buat hal lah lagi ni. Kalau dia meraba kat dalam tu, memang cibai tu. Aku harap tu dia tak ada pegang-pegang. Diko dia takkan pegang. Diko dia takkan pegang. Dia dah lama lah buat bisnes-bisnes macam ni. So, lama tu lebih kurang 2-3 tahun macam tu lah. Tapi alhamdulillah bisnes maju. Duduk pun tak adalah susah. Tengok, ha, tengoklah keadaan macam ni. Kira you starting you daripada bawah lah. Tak ada siapa tolong. Biasalah sorang-sorang. Siapa nak tolong? Lainlah kalau ada partner. I pun boleh jadi partner. You nak jadi partner I? Wow. Jangan, nanti girlfriend you marah. Alah girlfriend tu, dia bukan tahu apa pun. Eh! Kenapa pula? Masa dia punya dia pun lagi pun baru-baru lagi. Dia pun nak belajar kalau macam saya ni. Kalau tahulah sikit kan sebab saya pernah belajar dua-dua ratus. Barang-barang telur semua. Gerak dulu. Sekarang ni kita nak makan kat mana? Apa, kita kira rumah air dulu. Lepas-lepas sana, santai-santai kita makan kat sana dulu, okey kan? Oh, tak apa, makan rumah air. Okey, yeah, makan kat rumah air. Okey je, apa masalah. Angkatkan beg air. Oi. Oh, sorry. Thank you, sayang. Panggil saya sayang. Sasu ke? Lama. Apa nak panggil saya B ke sayang? Saya okey je. Kok manalah tahu kan saya kena tinggal dengan awet saya ke? Okey. Kok manalah tahu kan saya kena tinggal dengan awet saya ke? Kenapa saya nak tinggal dia? Tak masalah panggil sayang. Dia okey tu masalah dia apa je. Dia tak tinggal ke rumah. Sunyi memanglah sunyi. Itulah ajak you teman makan kat rumah. You okey kan? I okey. Takut you tak selesa pula. Kalau you okey. Yelah, you okey tak selesa. Teringat dekat girlfriend you. Boleh ke? Dia tak ingat I pun. Eh. You ke? Takut nanti kan dia contact you call you ke apa? Dia dah makan ke apa kan? Dia tak busy you? Dia call you? Dia tak ada. Kurang macam. Ya. Lagi okey you lah. Sebab you pun ambil tahu kata I. Tanya dah makan ke belum. Lepas tu you ajak keluar kan. Tak suka je ni. Sekarang ni check check you dia tak reply lagi kan? Ya, yeah, check I pun dia tak balas lagi. Tak buka pun. Benda ni sebagai dugaan. At least kita tahu apa dia punya hati dia macam mana. Contoh lah kalau I beringat. Contoh lah I minat kat you lah. You boleh terima I lah. Macam ni. I bukan take duit sangat pun kan. Ya, yeah, kalau pasal duit tak kisah pun, sebab ai dah berapa-berapa lah sangat dengan gaji ni. Niaga lagi. Oh, berapa kan? You lain lah you. Eh, kan ada cakap tadi, dia dengan ai tak kisah pasal duit. Ai boleh tanggung you kalau you tak ada masalah.
Tapi jenis air ada naughty sikit lah. Dia tak apa kalau air jenis gura-gura macam naughty-naughty sikit. Dari tadi saya cakap dengan you, kan? Okay, okay. I open. If you open, I open. You, ini bukan saya nak bantu api. Saya cuma just nak bagi tahu yang ini reality life yang you kena sabar bila kita tak tahu apa partner kita buat depan kita atau belakang kita. So, inilah jawapan dia. Kalau you rasa dah tak sampai hati nak dengar, kita boleh stop je. Kita lepak rumah saya. Dah makan ke semua ke? Kalau you nak rest, nak tidur dulu ke? Haa, okey lah. Okey je. Rumah saya pun tak ada orang lah. Kalau saya nak rest, saya nak tidur. Sayang, rumah saya banyak bilik. Bilik je bilik mana? Bilik saya pun okey. Itu lebih baik saya pilih bilik you. Wow. Boleh go korang dengan you kan? Tak ada masalah lah. Lepak, you confirm eh. You jangan tau. Saya takut nanti ya, you duduk setiap saya. Lepas tu girlfriend you, video call you. Eh, tak ada lah. Kalau you dia video call buat, I boleh reject. Acik tak ada hal. Terus video boleh. You tengok muka I, I tengok muka you. Tak bosan ke tengok muka I? Tak ada, I dulu kan cepat bosan lah. Kalau you okay dengan I. Habis you tak dengan girlfriend you? Dia sebab dia kurang layan I. Tu yang I macam biasa lelaki mesti nak ni kan, nak lebih ni kan. Oh, nak intention lebih lah ni. Dia kalau ada kata first place dia dah malu, dia boleh elak benda ni. Dia boleh bagi cakap, eh tak boleh aku, I tak berani lah nak pergi maju doa je. Dia boleh lagi lah dengar orang cakap. Kalau tak boleh, okay, kita boleh stop. Sebab I tak nak you terlalu nampak sakit sangat. So sekarang ni, apa yang I boleh cakap, you kena kuat untuk seketika. And ini reality life, apa yang you boleh nampak boyfriend you. So sekarang ni, kita dah dengar apa yang boyfriend awak cakap and apa reaction boyfriend awak apabila kita hantar decoy macam ni. Ini last plan kita, final. Awak kena kuat and awak pun dah janji kita supaya kita kena kuat. Yang penting kita nak tahu kebenaran sama ada boyfriend awak ni macam ni. So kalau kita dah dapat feedback dia macam ni, kita dah boleh cakap ataupun declare yang dia curang. Ah, kalau you nak mandi ke nak apa nanti, cakap je kat I. I kuala apa semua tak bawa kan. Alah, macam lah rumah I tu tak ada towel. Tadi I risau lagi, I keluar daripada bilik air tu lagi. You tengok I kan, I rasa malu lah kat situ kan. Eh, nak malu apa? I risau sebenarnya. I risau girlfriend you cari you. Oh, you. Tak ada masalah. Kalau dia pun, I boleh reject. Dia faham kalau I reject sebab apa. Dia ada hal. Oh, kenapa you selalu macam ni eh? Haa, selalu macam tu sebab... Kenapa? You ni, you dah bosan sangat ke dengan girlfriend you? Macam I kata tadi lah. Macam dia jenis tak banyak ambil tahu masa I. Oh. Lagi macam semalam lah yang I tanya you, yang saya tanya awak, yang awak kata dia tak reply kan. Uh-huh. Tapi lepas tu dia ada reply lah. Ada reply. Dia buat macam biasa je. Macam dia tak salah. Dia kata apa tadi? Cakap pasal awak dia macam contact lambat apa semua. Padahal dia yang tak reply. Duduk macam ni sunyi, tak rasa horny ke apa. Alah, ni bukan soalan yang rasa sedih lah ya. Duduk macam ni sunyi, tak rasa horny ke apa. Pasal honi si you, dia kata tanya pasal honi. Dia tanya. Dia tak suruh ni, tak suruh ni. Katanya dia. Dia kenapa eh?
Malu ai. Tak apa ke ai tadi. Ada apalah. Nak cakap ni, alamak. Kenapa ai tanya macam tu? Ha? Tadi ai saja tanya. Kenapa kalau ai ni nak teman ai ke? Kan ai kata tadi, hari-hari ai boleh teman you. My God. Sweet lah you. Tapi awak rasa awak boleh dengar lagi tak? Still boleh tahan lagi dia nak dengar. Dengar sikit lagi. Lebih baik buka ni lah. Dekat. Nampak cantik sikit. Adalah panas ni. Tak apa, ayo buka lah. Nampak comel sikit kan. Ini memuji lebih ni kenapa? Ha? You cantik. Cincin you. Cincin? You dah tunang ke? Tunang apalah. Mana tahu. Selalu kan orang kan nak pakai cincin ni dah tunang. Takde. Ni cincin awak tu. Takde apa pun. Tapi okey lah tengok tangan you lembut. Alamak, tangan kita pula dia main. Alamak. Ish, kena kena tangan. Saya dah tak boleh dah ni. Tak boleh. Kira nak terus masuk ke atau macam mana? Saya nak masuk dah, dia dah pegang tangan. Dia dah melampau ni, dia dah berlebih. Tapi awak tengah marah. Awak tengah marah sekarang. Awak tengah marah, so please relax dulu. Saya tahu awak marah, awak relax dulu. Masuk dalam. Ya, masuk dalam. Sampai hati dia buat saya macam ni. Tak, masuk dalam awak kena bercakap berhadapan. Sebab awak cakap awak nak tengok berdepan kan. So, kena, jangan melakukan apa-apa physical contact ke. Jangan banding apa-apa lagi. Boleh. Nanti dia buat mampu. Ini cincin awak atuk bagi. Dia memang tak ada siapa-siapa pun. Saya dulu awak pakai cincin ni kan. Nah, dah ada macam perikatan ke apa kan. Tak ada. Ibu pun tak ada. Tak ada perikat dengan siapa-siapa pun. Kan tiba-tiba lagi ada yang orang datang lagi kan. Salah kat saya. Saya ke you. Tentang nanti ke friend you datang. Saya risau. Aku tak confirm tak ada. Tak ada. Nak kurus dan nak putih dalam masa yang sama? Ini solusinya. Ultimax 9 ni produk yang boleh menguruskan berat badan kau dan boleh memutihkan kulit kau dalam masa 9 hari saja. So, Ultimax 9 antara first produk dekat Asia yang buat kurus dan putih dalam masa yang sama sejak 2015. Kita ada 3 preset iaitu coklat, coffee latte dan juga caramel matcha. Cara minum senang, tak payah pening-pening. Korang bancuh, korang goncang and korang minum. Kalau kau beli Ultimax 9, korang akan dapat free shaker. Fun latte 3 flavor dengan SW Max. Function SW Max ni adalah untuk membakar lemak kau and kau akan rasa sentiasa kenyang. Kalau tak percaya, korang boleh tengok perubahan pada Syarif Al-Haddad yang consume Ultimax 9. Ujian lab test tiada bahan terlarang bro. Tak ada. So apa lagi tunggu? Nak perubahan? Pergi order sekarang. Tekan link dekat bawah. Masuk website Ultimax 9. Ingat kurus putih. Ingat Ultimax 9. Kan tiba-tiba lagi ada yang orang datang lagi kan. Salah kan? Hai ke you. Tentang nanti ke friend you datang. Hai risau. Tak confirm tak ada ni. Ibu apa ni tadi? Nampak lah ibu. Ibu apa ni? 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 Ibu pegangan dia tadi kan? Ibu macam ibu pegangan dia. Ibu apa ni? Ibu pegangan dia. Ibu apa? Sampai hati ibu anjing. Tapi apa masalah ni? Balik barang semua ni. Ni memang tak guna lah you ni. Apa benda yang I tak guna sangat? Tak ada masa dengan you. Dia masih I cakap. Saya silent lah. Mana handphone you silent? Kita tengok banyak miss call you. Bro, you sendiri pun tengok silent kan? Okay, masalah sekarang ni. Tolong lah, tolong lah diam. Ya, sekarang tak buka air. Apa benda ni? Apa dia sebenarnya? You nampak ke air buat apa? Air dengar lah. You dengar apa? Air ada bukti lah. Kita ada bukti semua. Korang ni apa semak-semak sini? Tak, dia bukan semak bro. Dia bukan semak. Kita. Ini talent kita sebab kita nak test sama ada kau. Perlu. Kalau kita orang tak buat benda ni, kita orang tak tahu. Semak. Tak masalah sekarang. Tak masalah ni. Kalau kita orang tak buat benda ni, dia takkan tahu perangai sebenar kau macam mana. Perlu kan kau tanya dia honey ke tak? Tadi itu biasa. Lelaki kan. Kau macam tak faham.
Lagi-lagi kan. Dia tanya awak ni, awak rasa apa? Sebenarnya saya tak selesa apa yang dia tanya. Tapi untuk mengetahui dia ni macam mana, saya terpaksa melayan lah. Tapi bagi kau selesa bro, lain kau tak fikir macam mana? Kita orang daripada Broska, kita orang buat benda ni bukan sekadar nak buat untuk syuting rakaman. Bukan, kita orang nak buat benda ni sebab girlfriend kau minta tolong kita orang. Sebab dia nak test kau sebelum apa akan jadi. Sebelum ni kau pernah kantang dengan dia, betul? And then, engkau buat lagi benda ni. Tapi perlu buat macam ni. Perlu sebab saya untuk dia. Nanti aku buat macam ni. Nanti you bayar korang ni buat apa sangat? I boleh bayar lah semua ni. Yeah, I lambai silap. Selama ni I lambai sikit. Okay, I lambai. Fikir korang lambai lah. Tak, bukan. Bukan. Okay, slow. Relax. Relax, bro. Kau rasa kalau kau jadi dia, kau buat macam ni, kau rasa dia boleh terima ke? Kalau dia buatkan kau macam ni, kau rasa kau boleh terima? Memang, aku tak okay kan. And then? Lelaki tanya dia unik, tak okay? Aku tak okay. And then? Tapi perlu ke orang juga? Perlulah sebab nak test kau macam ni. Tak payahlah nak test. Sebagai tanya dia sudahlah. Masalahnya, kita orang takkan test lagi dia yang nak buat. Dia suka kau apa-apa kau ni kau. Dia sayang kau sebab dia buat macam ni kau. Sekarang tak tengok kau macam mana sebab kau kata-kata ni. Kau aku ramai skandal Afsan. Ceruk ni kau ni. Habis apa masalah you? Jantan apa lah you macam ni. I semak lah kan. Hey, let bro. Okay. Dia nak kahwin tempat ni. Tak kisahlah semua tu. You nak cakap pun, dicakaplah. Aida semak lah. Ada ni benda yang sama ni cakap. Aida semak. Bro. Kau duduk. Awak duduk sini. Sekarang ni. Sabar. Jangan. Kalau kau pukul dia, kau dah use. Sekarang ni, last kita orang bagi tahu kau sekali lagi. Dia bukan sesiapa-siapa. Dia bukan founder produk. Dia bukan apa-apa, kekayaan apa semua. Tak ada. Sekarang ni, kau nampak yang kau nak dekat dia semata-mata benda-benda macam tu. Nampak kau nak duit, nampak kau nak seks. Nampak bro benda tu. Apa patut kau tanya dia horny bro? Tak boleh tanya horny. Kau baru kenal. Kau nak nafi benda tu. Semua benda kita dah rekod, dah dengar, dah ada video. Semua je. Okay, sekarang Nurul. Nurul bagi tahu dia apa yang Nurul rasa sekarang supaya dia faham apa yang Nurul rasa sekarang ni. Saya tahu saya silap. Kamu you sengaja, you tak puas hati ke? Kalau you duduk kat tempat saya, you tahu apa yang you rasakan. So, saya cakap gurau je. Yang you jangan percaya sangatlah. Apa definisi gurau kau orang? Kau cakap macam tu. Kau orang dekat perempuan lain tu, bukan dekat hang. Dia ke apa? Ibarat kau memburukkan girlfriend kau sendiri. Kenapa kau boleh cakap macam tu? Dah. Tak nak dengar lah semua. Kau rasa kau boleh teruskan lagi tak dengan dia? Sepatutnya tak. Sepatutnya soalan tu memang kena tuju kat dia. Sebab dia orang yang terkena, dia yang teraniaya sebabkan kau. Tapi tengok gaya kau ada macam relax. Keras lah? Kau macam relax? Kau nak lagi ke tak ada? Kalau kau tak nak, kau jangan masa dia. Ha. Kau jangan janji nak hidup semati, nak kahwin apa semua. Kau tak payahlah macam tu. Mana nak explain dengan mak ayah I macam ni? Tak, you beritahu je lah kat mak ayah you. I macam ni dah senang sikit. Terputus. Kau kena tengok benda ni supaya kau boleh selesaikan masalah benda ni. Kau dah tahu kau salah, kau kena minta maaf. Kau kena minta maaf, bukannya dengan nak putus. Itu sebab kau dah tak ada perasaan kat dia. Ya, okay, aku mengaku aku tak ada perasaan. Dah, I malah dengar. Nak balik, you nak minta maaf kan? Nak I minta maaf kat you kan? Bro, kau kena macam kita tak guna nampak ni. Tak, jangan macam mana. Tak. You perlu ke balik-balik sini? Tak. Okey, tak apa. Okey. Kau tak boleh aje ni. Tak apa, kita tak. Kita orang hantar kau balik. Sembaklah. Weh. Bro, kau tunggu jap, bro. Boleh tak tunggu jap? Tak payah jalan lagi. Kau tunggu kita orang. Kita orang dah lama kenal dia, Kak. Kita orang dah lama bercinta, parents I pernah kenal dia apa semua. Sekarang ni macam mana I nak cakap dengan dia? I rasa kalau parents I. Okay, macam ni. Relax, kita tarik nafas, cool. Untuk bahagian Bros Gang, kita orang dah pernah hadap benda-benda situasi macam ni. Tapi satu lah nak tanya, dia pernah angkat tangan ke kat you? Dia pernah pukul. Dia pernah, tapi masa tu dia tengah tempoh sangat. Dia penat balik kerja apa semua. Masa tu tanya dia kenapa dia balik lambat-lambat sangat. Kenapa dia tak pick up pun I. Tu je lah, memang dia pernah angkat tangan lah. Tapi kita orang rasa sebab korang ada plan nak kahwin akan datang, betul? Ada plan kan? Secara jujurnya, Kak Nurul rasa boleh settle lagi ke tak atau macam mana? Saya tak tahu. Tak apa sini akak bincang dengan keluarga ya. Elok bincang dengan keluarga. Sebab baru kau buat keputusan sekarang pun tak guna juga. Betul. Tapi sekarang ni saya rasa the best way is awak kena bagi tahu keluarga. Bagi tahu keluarga awak apa yang jadi. Kita orang akan keep in touch dengan dia balik. Kita orang akan call boyfriend awak. Kita orang akan cakap dengan dia, suruh dia bincang elok dengan awak, dengan keluarga, bincang sekali.
apa the future solution dia. Yang penting awak kejap lagi balik, kena cool down, bagi tahu family cerita yang sebenar. Kalau anda kata family kata apa bukti, panggil kita orang, terang ke pergi jumpa keluarga awak. Okey, boleh. Okey, yang penting awak dah tahu dia macam tu, awak dah nampak dia macam tu and awak nilaikan sendiri. Ha? So guys, apa-apa pun kita jumpa next episode. Ciao.